Gaya hidup yang ramah lingkungan semakin digemari dan meluas ke berbagai sektor usaha, seperti alat-alat rumah tangga dan pakaian. Khusus untuk dunia busana, kini berkembang batik ecoprint. Sesuai namanya, ecoprint berasal dari kata eco atau ekosistem yang berarti lingkungan hayati atau alam, dan print artinya cetak. Dilansir dari VOA Indonesia, sistem ini dilakukan dengan menjiplak dedaunan dan kemudian merebusnya, mirip seperti proses pembuatan batik. Maka, sering juga disebut dengan batik ecoprint. Namun, motif yang dihasilkan oleh sistem ecoprint ini lebih kontemporer dibandingkan batik yang digambar ataupun dicetak dengan motif batik yang klasik. Perbedaan lainnya, ecoprint tidak menggunakan alat seperti canting dan bahan malam. Namun, menggunakan bahan yang terdapat di alam sekitar, seperti aneka dedaunan yang menghasilkan warna alami. Hal ini adalah jenis produk tekstil yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan lingkungan sambil melestarikan alam.